فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره ووالاه أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون <سؤال> Hadirin معاشر الْمُسْلِمِينَ yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur لله Pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini Allah taala masih memberikan kepada kita taufik, inayah dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah pada siang hari ini kita telah melaksanakan salah satu ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada tanggal 10 Zulhijjah. Kita awali pagi ini dengan sama-sama berjamaah melaksanakan sholat Idul Adha. Kemudian dilanjutkan dengan aktivitas penyembelihan hewan kurban. Dan siang ini, kini di masjid ini kita duduk bersimpuh kembali menjumpai Allah subhanahu wa ta'ala melalui sholat jumat tiga amal yang luar biasa yang telah kita lakukan dan sedang akan kita lakukan pada hari ini mudah-mudahan semuanya diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan kita semua mendapatkan limpahan rahmat dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan sahabatnya dan juga mudah-mudahan tercurah untuk semua pengikutnya dari masa beliau hingga akhir zaman. Hadirin rahimakumullah Khotib berpesan dan berwasiat untuk diri sendiri dan juga kepada hadirin sekalian agar kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pada momentum tanggal 10 Zulhijjah Nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu besar diberikan kepada kita. Allah memberikan banyak sekali momentum. Allah juga memberikan kepada kita banyak sekali contoh dan tauladan dalam menjalani kehidupan ini. Hal ini bukan satu yang aneh, karena Allah Maha Rahim. Karena kalau hambanya dibiarkan berjalan tanpa tuntunan, tanpa tauladan, tanpa syariat, maka dikhawatirkan hamba-hamba Allah ini akan berjalan menjalani kehidupannya ini tanpa arah. Oleh sebab itu setiap hari kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala melalui sholat fardu lima waktu 17 rakaat dan dalam setiap rakaat itu kita diwajibkan membaca surah Al-Fatihah. Dan inti daripada suratul Fatihah itu adalah permohonan atau doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan melalui hadis qudsi. Qasamtu sholata baini wa 'abdi. Allah taala berfirman melalui lisan dan bahasa rasulnya. Aku telah bagi solat atau surat al-Fatihah itu menjadi dua bagian. bagian yang terpenting ketika Allah menyatakan hadza baini wa abdi adalah ketika kita menyatakan ikrar kita kepada Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Kita berikrar hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepadanya kita memohon permohonan pertolongan Kemudian kata Nabi SAW, ketika seorang hamba membaca ayat berikutnya, Ih siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad dalin, Allah Ta'ala menyatakan, Hada baini wa baina abdi wa li abdi masa'al. Inilah janji antara Aku dan hambaku dan untuk hambaku apa yang dia minta. Ternyata doa yang sering setiap hari kita lantunkan, yaitu ketika kita memohon kepada Allah di dalam surah Al Fatihah itu, ih surat al mustaqim, ya Allah berikanlah kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Itu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat yang ditafsirkan lagi di dalam surah lain di dalam Al-Qur'an minan was-siddiqin was was-salihin itu jalan orang-orang yang diberikan Allah nikmat kepada mereka adalah para nabi para siddiqin para syuhada dan orang-orang saleh bukan jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun orang-orang yang tersesat Wajar sekali lagi kalau kita mengatakan Allah banyak memberikan kepada kita momentum untuk mengingat kebesaran Allah SWT, dan juga Allah memberikan kepada kita contoh-contoh tauladan yang wajib untuk kita tiru dalam menjalankan kehidupan ini berdasarkan syariat yang diturunkan oleh Allah SWT. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Idul Adha atau yang disebut dengan Idul Kurban adalah satu gambaran yang sempurna tentang suri tauladan yang tertinggi. Dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita mencontoh dan menteladani Rasulullah itu memang merupakan keharusan kita sebagai umat beliau. Tetapi Rasulullah sendiri mencontoh dan menteladani Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Dalam salah satu hadis beliau menyatakan, Ana asbahun nas bi Abi Ibrahim. Aku adalah orang yang paling mirip mungkin saja mirip fisiknya, tetapi juga lebih mungkin lagi adalah mirip sifat-sifat dan karakteristik. Dengan siapa? Dengan ayahku, kata Nabi. Beliau tidak menyebut nama ayahnya, ayah kandung biologis, yaitu Abdullah bin Abdul Muttalib, tidak. Tapi beliau menyebut, Ashbahun Nas bi Abi Ibrahim. Ayah Kandung saya secara spiritual, ayah kandungku secara ideologis adalah Khalilullah Ibrahim Alaihi Salam. Bagaimana sosok Ibrahim ini di dalam Al-Quran, ternyata kita dapati sangat banyak ayat-ayat yang menceritakan tentang Nabi Ibrahim Alaihi Salam. Sejak masih muda sudah berani memiliki keberanian, tekad menemukan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Surah Al-An'am, Falam Alaihi Lailu dan seterusnya. Itu melihat tanda-tanda alam yang menunjukkan kepada tauhid Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecerdasan. Kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional seorang Ibrahim alaihissalam. salam. Setelah itu, beliau juga berani untuk melawan tirani, melawan kondisi bangsanya yang tenggelam dalam kemusyrikan, di mana beliau berani untuk menghancurkan patung dan berhala yang disembah oleh kaumnya dan juga bahkan oleh ayah kandungnya sendiri. Al-Quran juga bercerita atau berkisah tentang keluarga Ibrahim alaihissalam. Mulai dari pernikahannya dengan Sarah Kemudian pernikahannya dengan Hajar. Kemudian, bagaimana beliau menunggu kelahiran seorang anak yang dinanti-nanti setelah sekian puluh tahun berkeluarga? Baru Allah berikan keturunan, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Semuanya adalah contoh tauladan bagi kita bagaimana menegakkan peradaban di muka bumi ini berdasarkan nilai-nilai tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah mendapat ujian lama tidak diberi anak lalu diberi anak datang lagi ujian perintah Allah untuk menyembelih putra semata wayangnya yang dulu lama dinanti-nanti. Kita bisa lihat keterangan itu di dalam surah As-Saffat 101 sampai 110. Ujian lagi datang, bukan hanya itu, tetapi juga bahkan sampai tua. Beliau tidak pernah lelah untuk membangun peradaban di muka bumi ini. Yang berlandaskan dan bersendikan nilai-nilai tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ada beberapa ayat yang sangat berkesan untuk kita kalau kita baca Surah Al-Baqarah, di mana Nabi Ibrahim Alaihissalam mengajak putranya Ismail untuk membangun fondasi Baitullah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 127 sampai 129 ini menarik. Kita bisa melihat bagaimana ternyata cita-cita dan harapan ambisi seorang Nabi Ibrahim itu melampaui zamannya. Bukan untuk mengumpulkan harta kekayaan pribadi, bukan untuk memuliakan keluarganya atau keturunannya yang barangkali hanya sampai satu dua generasi. Tetapi harapan dan cita-cita Ibrahim alaihissalam adalah membangun umat. Mari kita simak ayat 127. Wa idhiyar fa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ingatlah ketika Ibrahim mendirikan qawa'id minal bait. Dasar-dasar daripada rumah. Ini menarik kata-kata di dalam ayat ini al-qawa'id minal bait. Rumah tanpa dasar, tanpa fondasi tidak akan ada artinya. Bisa jadi kita menafsirkan atau ulama menafsirkan kawaidah minal bait adalah pilar-pilar fisik daripada bangunan rumah yang sekarang menjadi baitullah itu. Tetapi ada makna tersirat lainnya, makna batin, al kawaidah minal bait itu adalah nilai-nilai yang menjadi dasar daripada satu rumah tangga atau satu bangunan umat yang akan menjadi peradaban besar di tengah-tengah umat manusia. Itulah al-qawaid amin al-bait. Nilai-nilai tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai tadhiyah, pengorbanan, nilai-nilai amanah dan seterusnya yang menjadi pilar dari bangunan rumah untuk peradaban umat manusia ini. Selesai membangun kawaida minal bait itu, mereka berdua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada tiga sisi doanya ini yang sangat menarik. Pertama, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Beliau sadar bahwa membangun kawaid atau ususul bait, pilar-pilar dan pondasi satu rumah adalah sebuah amal. Amal soleh dan beliau berdua berharap, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, Tuhan kami terimalah amal soleh ini dari kami. Sungguh engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Ini yang pertama doanya. Minta supaya amal kita diteri, diterima. Yang kedua adalah menarik Rabbana waj'alna muslimain laka. Ya Allah, Tuhan kami, jadikan kami pada saat itu karena hadir berdua, Rabbana waj'alna muslimain laka. Jadikan kami berdua ini hamba yang berserah diri kepadamu. Yang menyerahkan diri kami ikhlas pasrah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi Muslim, ternyata tidak sampai di situ. Wa min Dan jadikan juga keturunan-keturunan kami menjadi orang-orang Muslim yang pasrah kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasrah, tunduk, mengikuti semua syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara kaum Muslimin, rahimakumullah, inilah pentingnya kita bercita-cita, bukan hanya untuk diri kita, bukan hanya untuk kepentingan dunia kita, materi kita yang terbatas karena hidup kita ini hanya ter, terbatas sekali, tapi kita perlu berpikir tentang generasi masa depan kita, sejauh mana mereka berkomitmen untuk meneruskan langkah awal perjuangan yang sudah dimulai oleh Ibrahim dan Ismail yang telah mendirikan al-qawaida minal bait dasar-dasar daripada rumah Allah. Sebab kalau baru selesai dasarnya tidak ada generasi keturunan yang meneruskan perjuangan itu menyempurnakan al-bait maka Mustahil rumah atau satu bangunan peradaban umat itu akan bisa tegak hanya didirikan oleh dua orang saja, Ibrahim dan Ismail, sementara keturunannya rusak. Oleh sebab itu, mereka berdua berdoa, 'Ummatan jadi umat, Muslimat yang berpasrah menyerahkan dirinya hanya kepadamu <tuh> Setelah itu doa mereka menyatakan wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim Ya Allah tunjukkanlah kepada kami perlihatkan tunjukkan kepada kami manasikana cara-cara kami beribadah kepadamu, sehingga dengan ini banyak para ahli, para ulama, para cendekiawan mengatakan bahwa cara kita beribadah kepada Allah itu tidak bisa kita buat-buat. Yang paling tahu bagaimana Allah itu dengan cara apa Dia ingin disembah ya Allah itu sendiri. Bukan kita mereka-reka, mereka yasa. Oh, kayaknya Allah ini mau disembah caranya begini, enggak. Ya. Ibadah adalah wahyu, harus bersumber dari wahyu. Allah subhanahu wa ta'ala bukan dari tradisi, bukan dari adat, bukan dari konvensi manusia tetapi harus bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala karena yang paling mengerti dan paling tahu bagaimana Allah ingin disembah adalah Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Sebab itu Ibrahim dan Ismail berdoanya adalah mengatakan wa arina manasikana, tunjuki kami cara-cara beribadah kepada -Mu. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah itu doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbana wab'ath fihim rasulam min anfusihim yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim Di doa pamungkas yang menjadi penutup doa Ibrahim dan Ismail kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah memohon kepada Allah Rabbana wa fihim Rasulan, Ya Allah, utuslah di tengah-tengah mereka umatku, umat Muslim yang akan meneruskan perjuangan ini. Fihim Rasulan, minhum seorang rasul dari mereka yang mana rasul ini adalah sebagaimana disepakati oleh seluruh ulama bahkan dalil-dalil semua mengarahkan ke sana adalah yang dimaksud dengan doa tersebut dari Nabi Ibrahim dan Ismail wujudnya perwujudan jawaban dari doa itu adalah dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena dalam salah satu hadis Nabi menyatakan ana dakwatu Abi Ibrahim. Aku ini adalah realisasi daripada doa yang dikumandangkan Ibrahim alaihi salam ribuan tahun yang lampau ketika Ibrahim menyatakan dalam doanya Rabbana wa fihim rasulan minhum alaihim dan seterusnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pemimpin yang akan menjadi peradaban umat yang akan memimpin peradaban umat Islam ini diamanahkan dan dibekali atau ditugasi dengan tiga tugas pokok. Sesuai dengan ayat ini, Rasul yang diutus ke tengah-tengah mereka adalah yatlu alaihim ayatika. Membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan tilawatul ayat untuk mendapatkan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala maka seseorang harus membuka ayat-ayatnya ya. karena kebenaran hakiki di dunia ini tidak ada yang lain kecuali ayat-ayat yang telah Allah turunkan kita disampaikan kepada kita ya, bohong besar kalau kita ingin mencari kebenaran Ingin mencari sesuatu yang bernilai dan bermakna di kehidupan dunia kita ini. Kita cari dari alam fikiran, filosof, alam fikiran, para spekulan, alam fikiran, para ekonom, alam fikiran, para politisi, atau pakar politik, karena semuanya itu apa yang mereka prediksi, apa yang mereka analisa semuanya hanya untuk kepentingan jangka pendek kehidupan di dunia ini. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan tiga tugas pokok kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu membacakan kepada umatnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah wa yuallimuhumul al hikmah Mengajarkan kepada mereka isi Al-Quran dan hikmah yang ditafsirkan oleh para ulama adalah sunnah Nabi kita Muhammad SAW, karena dengan rincian yang ada dalam sunnah itulah semua ajaran Islam bisa kita akses. Dan yang ketiga, di dalam doa Nabi Ibrahim itu dijelaskan pula tugas pokok seorang rasul yang membangun dan memimpin peradaban umat di akhir zaman adalah waizakihim yaitu mensucikan membersihkan hati mereka. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, inilah dasar-dasar qawaid -dasar al-hadarah. Pilar-pilar peradaban yang telah diisyaratkan telah diletakkan Cetak birunya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Peta jalannya, road mapnya sudah jelas. Ayat-ayat Allah dalam Al-Quran sudah sangat jelas. Apa yang diinginkan oleh Ibrahim, oleh Ismail, membangun peradaban Tauhid sudah jelas. Cetak birunya, peta jalannya, semua perangkat-perangkatnya, baik yang lunak maupun yang keras sudah diisyaratkan di dalam Al-Qur'an. Tinggal kita selaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus mencabarkan dan mewujudkan peta jalan atau rencana Allah untuk membangun peradaban tauhid ini, maka kitalah yang memiliki tugas dan tanggung jawab besar bagaimana kita mewujudkan peradaban tauhid ini untuk kita teruskan kita estafetkan kepada generasi penerus kita ila ayyarithallahu al-ardo wa man alaiha sampai Allah subhanahu wa ta'ala mewarisi dunia ini demikianlah khutbah singkat pada siang hari ini mudah-mudahan dapat membekali dan memberikan wawasan kepada kita dalam rangka kita merayakan momentum Idul Adha pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim. Wa naf'ani Allah wa bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أزواجه وعلى أصحابه وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله أسيكم وإياي بتقوى الله وطاعتي فقد فاز المتقون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أما بعد اعلموا أن الله قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وارض اللهم عن سادتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن سائر الصحابه والتابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين اقيم الصلاه